Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dewan juri yang saya takzimi dan para hadirin rahimakumullah. Perkenankan nama saya Muhammad Naufal, ingin menjelaskan ujibu da'wata da'i idza da'an. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Cara nomor satu agar kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara meminta kepadanya. Seperti ayat yang saya ucapkan tadi, Allah sudah berjanji akan mengabulkan permintaan kita, maka berdoalah. Tapi saya sudah berdoa, belum juga dikabulkan. Serius sudah berdoa? Yuk kita simak lagi ayat Al-Qur'an selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu billahi yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah itu dekat. Allah mengabulkan permintaan hambanya yang berdoa. Apakah Al-Quran salah? Dan apakah Allah mengingkari janjinya? Jawabannya tentu tidak. Al-Quran tidak mungkin salah. Dan Allah pasti akan menepati janjinya. Jika doa kita tidak dikabulkan, kira-kira siapa yang salah? Ya, mungkin diri kita sendiri yang salah. Entah saat berdoa atau sikap kita terhadap doa. Kalaupun tidak ada yang salah, mungkin masih ada yang kurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Allah itu Maha Pemurah Hati. Allah malu jika ada hambanya yang meminta lalu dibiarkan kosong dan kecewa. Hadis riwayat Hakim. Jadi, mengapa doa kita belum atau tidak terkabulkan? Padahal sudah sangat jelas, Allah akan mengabulkan setiap hambanya yang berdoa. Nah, hambanya, apakah kita hambanya yang selalu mengabarkan diri untuk beribadah kepadanya, atau hanya ingat dalam kesulitan saja? Ini dia bahan evaluasi kita, sejauh mana kita benar-benar menjadi seorang hamba atau sering melupakannya. Lain kali jika kita sedang senang, tetaplah ingat kepada Allah dan rajin beribadah sebagaimana layaknya disebut seorang hamba. Dewan juri dan para hadirin rahimakumullah, jika kita merasa banyak dosa, masih lalai dan malas beribadah, jangan berputus asa. Allah masih bisa mengabulkan doa kita. Kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika di dalam perut ikan paus, sebagaimana firman Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhannuni idhaba mughadiban fadhannu anlan naqdiru alaihi panada fi dhulumati alla ila illa antah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang artinya, dari kisah Zunnun atau Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah lalu ia menyangka kami tidak menyelamatkannya, maka dia berdoa dalam keadaan gelap, "Ya Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Dan kami kabulkan doanya dan selamatkan dia dari kedukaannya. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Dewan juri dan para hadirin rahimakumullah, apa kita sudah yakin bahwa doa kita akan dikabulkan? Mari tanya ke hati yang terdalam. Ciri orang yang yakin, mereka akan tenang, tidak gelisah, dan juga tidak stres. Kenapa? Karena di hati terdalam mereka terdapat keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan. Jadi, jika Anda sudah berdoa, tenanglah, pasti Allah akan mengabulkannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.